Peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 September 2022. Jadi pada saat ada unjuk rasa di kantor DPRD Tobelo atau Halmahera Utara, pada saat pengamanan Polres Maluku Halmahera Utara itu melakukan pengamanan dan diantaranya menggunakan anjing pelacak atau K9. Pada kesempatan itu korban dia memfoto personil dengan anjing pelacaknya. Kemudian pada selesai unjuk rasa pada sore harinya, yang bersangkutan atau korban dia posting melalui status WA-nya. Malam hari keempat oknum tersebut mendatangi rumah korban dan mengklarifikasi apakah benar dia yang melakukan postingan, tetapi korban saat itu mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga keempat personil tersebut membawa korban ke Mapores Halmahera Utara. Di sana dilakukan tindakan-tindakan fisik dan ada kekerasan di sana. Kemudian dimintakan untuk membuat video testimoni bahwa korban meminta maaf atas postingan WA tersebut. Kemudian korban pulang dan melaporkan hal tersebut. Karena sudah tengah malam, jadi disarankan untuk melapor pada pagi hari. Tetapi dia tidak kembali lagi dan melaporkan hal tersebut di Polda Maluku Utara. Jadi keempat personil tersebut, dia bintara remaja yang bertugas di Satsabara, khususnya di K9 untuk anjing pelacak. Untuk inisial, yang pertama adalah Bribda FK, kemudian Bribda SP, kemudian Bribda DH, kemudian Bribda B. Ya, jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda bahwa terhadap oknum anggota Polri, khususnya oknum anggota Polres Halmahera Utara, keempat oknum tersebut diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk ditindak tegas. Jadi saat ini keempat personil itu diproses baik secara pidana, kemudian dengan pelanggaran etik. Saat ini keempat oknum tersebut sudah dilakukan penahanan dengan pelanggaran etik di Polres Halmahera Utara. Tetapi kedua kasus tersebut semuanya ditangani di Polda Maluku Utara, baik pidananya maupun etiknya. Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda bahwa kita akan secara profesional dan tegas terhadap keempat oknum tersebut. Dengan sudah dilakukan penahanan, berarti untuk pelanggaran etiknya dia sampai saat ini terbukti. Kemudian untuk proses pidananya masih dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila nanti digelarkan terpenuhi alat buktinya, makanya akan ditingkatkan untuk penyidikan, kemudian akan digelarkan untuk penetapan tersangka.